Cita-cita saya dulu pengen jadi pembalap. Waktu umur setahun, ulang tahun, ibu saya ngasih mobil balap. Mobilan. Bang, sama apa bang? Abang jualan apa? Saya jualan jemuran. Jemuran? Nih, jemuran. Mainan. Bang, ini apa namanya? Apa? Speun. Kan ada setangga sepeda, kata Pak Guru. Sepeda, kata Pak Guru. Iya. Iya. Ini apa? Sepeda, kata Betul. Pak Guru. Bang, ini apa? Itu apa? Ini prakrot-prakrot aja mau dibuka ini ya. Itu apa? Tembakan. Bapaan. Kok bapak yang mau dibeli? Berapaan? Oh, berapaan? Yang jelas jangan bapaan. Anda tanya anak-anak. Hah? Tanya anak-anak. Kok anak-anak hawanya hawa orang gede? Bang, di sini nih, bang. Ada bola-bolaan nggak? Wah, ada bola-bolaan dong. Bola-bolaan dong. Eh, main tenang-tenang aja lo dagangan orang. Abang lama-lama geser ke sono. Ah, hilang. Hilang apanya? Pancinya. Emang sepeda somai? Iya. Enggak, ini cilok. Cilok? Cilok. Yang apa tuh? Yang suka ikut lomba, penyanyi cilok. Cilik. Bang, ini apa? Gulali ya? Gulali. Itu warna-warni. Pesto-pesolan. Ah, bohong. Iya. Wah, gulali. Pesto-pesolan. Gulali. Eh, berantem yuk. No. Mana? Yang itu. Nih. Ya, apa namanya? Nih. Gendangnya. Gendang. Itu apa sih? Itu apa namanya? Bentar. Sulingnya. Suling, ah. Piano. Ini kusut lagi. Bunyi, hei! Eh, lewatan. Aku dong. Aku pinjam dong. Aku pinjam. Ayo. Kan gak diapa-apain. Coba. Ada kuahnya. Waktunya kue. Gulali. Indah. Kenapa? Udah dibilangin jangan arisan di sini. Pada arisan. Emang ini tempat gratis? Bayar. Aku juga manusia. Candil kali ya. Ini ngapain di sini dagang? Tip. Mana tip? Tip. Tip apa radio? Radio aja. Yo. Hey. Wah. Udah dibilangin jangan dagang di sini. Mana? Ini anak kecil juga nih, mana bayar apa namanya? Bayar apa sih namanya? Malak. Bayar sekolahan. Bayar sekolahan. Bapak siapa sih? Nggak pernah ke barbershop ya? Gondrong amat. Saya itu preman. Hah? I am preman, you know? Oh, preman dari mana orang? Awas! Bukan saya lu, saya berangkat. Saya jatuh sendiri. Nggak, saya bilang lu. Ini Pak KPI bukan saya berangkat. Jatuh sendiri. Saya jatuh sendiri. Bukan saya lu. Jatuh sendiri aja. Ya? Makanya duduk jangan di ujung. Emang ujung itu nama tempat. Apa? Ujung kulon. Ujung pandang. Ini dari motong penjaraan mulu. Jangan kenceng-kenceng nekennya. Kenapa? Jadi ngerem mendadak. Komeng. Hah? Bisa aja Anwar anak warung.
tadi saya pantau dari atas, dari bawah. Ini dagang dari pagi sampai sore kagak setoran. Emang saya ancol di Pak. Siapa itu yang bawa angin? Situ. Coba liatin deh. Tembus agak. Bisa juga keluar. Bisa makan lontong dia nih, melontong pakai kuah cabai. Ini energi banyak omong deh tadi deh. Lu preman apa kuntilanak sih tawa lu begitu? Tuh. Ada bunyi bel. Ada tamu. Mana bang? Assalamualaikum. Telepon. Oh telepon. Ada telepon. Kok begitu? Sautin ke, lu mana temunya? Allahu Akbar. Siapa sih yang nyari telepon di sini? Au, ya seorang kaya telepon ngeblatak di mana-mana. Aduh, awan orang lagi buka. Kan preman. Halo? Lu ngapain preman gak ada wibawanya banget? Preman ditawain. Mau foto keluarga kita. Ayo. Bapak, anak. Anak ini? Supir. Kalau ngomong emak, diomelin KPI. Iya benar. Maksudnya Pak yang ngomong Pak. Tuh dia. No, lagi rekam tuh. Maksudnya dia emaknya saya di rumah. Wis, nyatu di mana? Ya. Tuh, di sini tuh. Belum ada nyautin. Kok lu di mana? Halo. Wisnya tuh di mana? Tuh di sini tuh. Wisnya tuh di sini. Iya. Yeah. Dengan siapa, Pak? Bapak. Ipan di Surabaya. Pak Ipan. Pak Ipan kata saudaranya udah kalah 15 puasa nih. Teh. Puasa baru 4 hari. Baru 4 hari. Udah yang kalah 15. Kok bisa, Bapak? Mungkin hitung lembur. Lu gak ada kerjaan. 11 harinya kemana? Aduh. Ini lepas makanya, Pak. Ya, oke. Pak Ipan. Siap-siap, Pak Ipan ya. Nih, apabila Pak Ipan bisa menjawab, maka Pak Ipan akan mendapatkan ucapan terima kasih dari kita. Hey. Enggak. 500 ribu. Oh, dapat duit. Duit 500 ribu rupiah. Kalau bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab. Ya tahu. Makanan apa yang jadi cabang? Kalau nggak bisa. Kalau Pak Ipan bisa jawab, dapat 500 ribu rupiah. Kalau Pak Ipan tidak bisa menjawab, maka Pak Ipan tidak naik kelas. Syukurin. Naik kelas? Orang Pak Ipan udah kerja kok naik kelas? Kerja kan naik juga. Naik apa? Jabatan. Naik kelas. Naik kelas? Iya. Kelas siapa? Kelas lo. Naik jabatan. Iya jabatan. Coba pertanyaan. Pertanyaan dulu. Untuk Pak Ipan. Pak Ipan mau baca sendiri apa mau dibacain? Nggak lihat ya bang. Dia belum lihat dong. Nah bisa aja kalau diginiin kan. Jangan rahasia. Ayo coba kelihatan bang. Rahasia emang surat negara. Kelihatan. Kita ketahuan jawabannya. Makanan apa? Nah. Ini bener-bener ya? Pak Ipan? Nono Mardali, no. Mardali. Jadi Pak Ipan tawa. Oke, Pak Ipan. Pertanyaan untuk Pak Ipan. Makanan apa yang jadi cabang olahraga di Olimpiade? Olimpiade. Apa? Makanan apa yang jadi cabang? Oli. Pi. Ya ada. Ada. Olam apa ya dia? Udah dulu baca apa ya? Olam. Enggak, ugut bagian itu. Iya, aduh yunye. Olim. Olim. Pi ada. Pilade. Nah, langsung. Olim. Olim pala apa ya dah? Lidahnya pendek. Untuk Pak Ipan. Apa tadi? Ini dia, Bang. Oh, ini. Tuh ada di catatan tuh. Catatan. Oke, makanan apa yang jadi cabang olahraga di Olimpiade? Bulu tangkis. Lempar lembing. Lempar lembing. Iya. Yeah! Pemenangnya.
adalah... Nah, coba baca lu. Underscore. Itu apa sih tanda pengenal? Itu Twitter. @iqbaltawakal21 dan @suciger. Susi. Suciger. Gol gua malu. Aji. Ngomong-ngomong masalah belum kelar. Dari tadi dagang mana ininya? Apa namanya? Apa sih namanya kalau bikin duit? Nah, dagangan gue hilang. Restoran. Dagangan gue hilang. Itu bakal. Ada ambil ya. Halo? Tuh. Telepon war, mana sih? War. Nini. Iya, ya. Halo? War api. War api? Coba. Emang panas? Halo, kuisnya di mana? Kuisnya tuh di sini. Ya, cakep. Dengan di mana, siapa? Pak Saidan lagi. Pak Saidan telepon mulu. Bukan bang. Hah? Bukan. Pak siapa? Pak Rohman. Pak siapa? Reza. Reza. Pak Reza. Pak Reza di mana pak? Tegal. Hah? Tegal. 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 Sini, Tegal Parang. Bukan. Itulah ya, Bang. Tegal Jawa. Tegal Jawa. Jawa ya. Endok asin. Berarti Brebes. Endoknya di stempel dong. Ini kalau beli endok di Tegal, di stempel. Telur preman itu ya. Apa namanya? Legalisin. Legalisir. Kalau orang SMA jasa namanya apa? Legalisir. Bener kan digali selir? Saya! Berarti udah ganti zaman gue melu. Bukan ganti! Oke, pertanyaan untuk Pak Saidan. Air apa yang bisa nyanyi? Allahu Akbar. Tapi gak apa-apa, masih mending udah buka dia. Air laut. P. Airana Grande. Gak boleh deh. Airana Grande. Yeah, 500.000. Potong pajak. Kalau duitnya udah nyampe, baru potong ayam. Selamatan. Itu beda lagi, selamatan. Iya. Alilan. Preman ngapain? Dari tadi lu dagang, uang setorannya mana, ha? Siapa? Emang lu kata di tempat punya kakek lu? Emang punya kakek saya? Oh, punya kakeknya? Iya. Berarti salah tempat saya. Ya udah. Tauannya, kita dagang di tempat kakek. Salah. Mana bener jadi preman kagak ada wibawanya banget perasaan dah. Nah, bang, saya kasih ini dah. Lu kata gua bocah main begini, ya? Bang. Oh ya Allah, rambut saya masih basah. Bang, diambil tuh mainannya. Mainannya dibuka. Beli ya, berarti beli ya? Wah. Berarti beli. Buka membeli. Buka membeli. Buka membeli. Buka membeli. Orang kagak, dia tadi yang beli. Bayar. Saya cuma megang doang. Mana mungkin Pak Rok Apero belanja. Masih. Udah, Pak. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan bukanya tuh di sini. Yeay. Kita akan ada setiap hari dari mulai jam 5 sampai dengan jam 6 sampai selesai. Oke, jangan lupa tunggu besok lagi. Bukanya di mana? Bukanya tuh di sini.